Teman-teman di Indonesia atau dimanapun, hari ini saya akan nge-review satu buah mobil Jeep TKW Sport yang full modifikasi dari depan sampai ke belakang. Sebelum saya lanjut reviewnya, jangan lupa subscribe video ini, like, dan share ke teman-teman kita yang suka pemain Jeep. Oke, langsung saja kita lanjut untuk reviewnya ya. Ini yang pertama yang saya bahas, yaitu bumper dan grillnya. Nah, bumper ini dan grill ini sudah jadi satu. Ini namanya dari brand Vapor, yaitu dari Vicol, brand Vapor. Ini jadi satu nih. Jadi dari grill, dari ujung ke ujung sampai ke bagian bumper, sudah jadi satu-satu bagian. Dan di dalamnya juga sudah tersedia dudukan Winch yang sudah kita pasang juga, menggunakan Winch Warren 9.5 CTI. Bisa dilihat juga ini sudah asli USA. Dan untuk lebih enaknya kita menggunakan headset flip, yaitu dudukan plat nomor depan. Ini bisa kita buka. Nah, ini bisa kita buka kalau kita ingin menggunakan winch-nya. Di dalam sini juga kita menggunakan yang berwarna merah ini, kita menggunakan Daystar untuk kepala dari Warren sendiri ini. Dan sudah dilengkapi dengan dua lubang fog lamp yang sudah juga kita menggunakan LED di sini. Dan di lampu utama ini sendiri juga sudah menggunakan JW speaker yang sudah LED projector. Nah, ini lampu sen yang kecil. Lampu sen ini kita bikinin untuk di bumper ini khusus. Jadi kan aslinya kan nggak ada lampu sen, ini kita tambahin ada lampu sen. Kita biar enaknya ngelihatnya depannya ada lampu sen. Kita akan lanjut di bagian kap mesinnya lagi sampai ke bagian atas. Nah, di bagian kap mesin dia menggunakan kap mesin AEV, yaitu modelnya tipenya itu TOD atau Top of Duty. Ini kan sudah beda daripada aslinya. Nah, ini juga ada kisi-kisi kiri dan kanan. Ini ada kisi-kisinya kiri kanannya juga sudah ada, dan tengahnya supaya pembuangan hawa panasnya itu lebih bagus daripada standarnya, karena standar itu nggak ada pembuangan hawa di bagian atas dan samping, cuma ada bagian langsung ke belakang dan bawah. Dari kap mesin ini juga ditambahin dari ini untuk pelindung batu kecil yang naik di atas ini, biar nggak masuk ke kaca juga. Dan atau binatang-binatang kecil yang suka jalan malam, ini namanya bushwhacker protector, juga bisa digunakan di kap mesin standar dan kap mesin anniversary, atau semua tipe kap mesin bisa digunakan di mobil ini, dan juga bisa digunakan dipasang menggunakan bushwhacker protector ini. Sudah ditambahkan dari frame kaca juga dari Vicol, yaitu Vapor dari brand Vapor juga di punya Vicol. Nah, ini juga sudah ditambahin 4 lampu rigid. Kalau kita itu ya 2 set lampu rigid itu sudah ini juga, dan lampunya sangat terang.
ini sangat bagus banget. Dan ini dudukannya sudah ada semua, udah asli bawaan dari frame kaca ini sendiri. Ini bahannya udah besi semua, udah kokoh, udah nggak perlu raguin lagi kalau dari bahan mah. Nah ini yang keren, yang unik. Ini fungsinya untuk membuka jalan nih kalau orang-orang pada suka main di hutan atau apa nih, buat buka-buka ranting, buka-buka, bisa kita masuk hutan yang masih belum ada jalannya deh. Ini bisa difungsikan supaya nggak kena ke kaca langsung ranting-rantingnya. Jadi semua terhalang ke sini dulu untuk buka jalurnya, baru kita lewati dari bagian terus-terusan. Nah ini fungsinya seperti itu. Ini juga udah plug and play juga, langsung nempel di bagian sini, nempel di bagian hood gates-nya dan langsung ditarik ke bagian frame kaca ini. Nah sekarang kita akan lanjut lagi nih di kap mesin sedikit. Ini stiker Rubicon juga modifikasi. Kita lihat tulisan Rubicon-nya berbeda seperti tulisan Rubicon yang pada umumnya. Kita akan lanjut lagi di bagian samping. Bagian sampingnya menggunakan satu brand dari bumper dan frame kacanya, yaitu Vapor. Bisa dilihat juga di sini ada logonya. Ini logo Vapor-nya ini. Ini kita stiker belakangnya supaya jelas ya. Nah ini juga fendernya sudah menggunakan Vapor sampai ke bagian sini. Untuk linernya kita juga ganti dari yang plastik, yang bawaannya seperti aslinya sudah plastik, juga sudah kita menggunakan besi. Ini besi-besinya semua, dan ini kawat-kawat ini fungsinya ya untuk membantu pembuangan hawa dari atas supaya cepat juga ademnya mesin, jadi mesin juga gak cepat panas. Ban juga sudah menggunakan ban 37 dari Kanati Woodhull. Ini ada velg fuel. Untuk touring-touring juga ya lebih enaknya sih sebenarnya ring 17. Jadi bisa semua medan, bisa untuk touring, enak jalan raya dan enak di main off-road. Kita lanjut lagi nih. Di bagian samping ini ada dipasangin Atlas Mitibil. Yang itu pijakan kaki untuk naik ke atas hardtop sini supaya kita gampang untuk ngecek hardtop atau kita gampang untuk membersihkan mobil kita di bagian atas. Ini juga sudah menggunakan AMP Sidestep. Di sini juga asli ada nih AMP Sidestep. Ini asli Magni USA dan juga sudah waterproof. Jadi udah nggak perlu takut lagi kalau kita pasang ini. Ini sudah waterproof dan ini juga sudah aman sekali untuk main off-road air dan apapun itu. Ini juga sama, fender belakangnya juga sudah diganti menggunakan Vapor ya. Pastinya satu set kalau ganti fender. Nah mungkin kita cuma ganti fender itu cuman dua aja bagian depan, tapi belakang nggak kita ganti. Innernya juga sudah kita ganti menggunakan Poison Spider. Kenapa di belakang ini dikasih plat tutup full semua, nggak ada lubang-lubang seperti yang bagian depan? Karena belakang nggak ada perlu pembuangan hawa, karena belakang ini nggak panas, makanya ditutupin langsung aja full begini. Tambahan dari mobil ini lagi tutup bensin yang aslinya dari Jeep nggak ada, ini kita ganti menggunakan tutup bensin Mopar covernya. Di bagian belakang mobil ini dari bumpernya yang masih plastik sudah kita ganti juga dari bahan besi, yaitu dari brand Top Fire. Ini juga ada tulisannya I'm from Top Fire. Ini juga kita kasih acrylic belakangnya supaya tulisannya keluar, kelihatan dari belakang jelas. Kita juga menambahkan ini heat receiver-nya berikut dengan lampu rem. Dan ini juga sudah mengganti
jing aslinya mobil ini menggunakan rubber tread sink carrier atau tread carrier yang besi yang sudah nempel di pintu, dan juga yang lebih bagus, nah lampu kobranya itu yang merah nggak bisa dipakai, kita ganti nih pakai lampu rigid. Yes, lampu rigidnya ada warna biru dan warna merah. Sekarang kita menggunakan ini yang berwarna merah karena untuk merahnya kita fungsiin tuh sekalian jadi lampu rem, karena lampu rem tengah sudah nggak ada, kita cabut, kita gantikan pakai rigid test. Lampu belakangnya sih masih asli bawaan Jeep, yaitu lampu rem, lampu senja, lampu sen, lampu mundur, tapi kita cover menggunakan rigid elite rugged threads. Ini kita cover lampunya menggunakan rugged threads elite supaya lampunya lebih aman dari pengendara-pengendara motor atau lainnya dari tabrak, hanya untuk jaga-jaga sekalian bus untuk model ya, model variasi yang sudah ekstrim ini sangat cocok banget. Plat nomor berhubung di bawah sudah nggak bisa kita menggunakan plat nomor, kita pindahin plat nomornya ke samping dengan ukuran 30x15, kita kecilin plat nomornya dan kita kasih dudukan yang namanya license plate yang sudah plug and play juga. Kalau teman-teman ngelihat Jeep aslinya, teman-teman kalian kan ada cover kecil yang ukuran segini itu di belakang pintu sebelah kiri. Nah itu tinggal dibuka, dudukannya sudah plug semua di sini, tinggal dikasih baut aja ke dalam. Nah sudah disiapin semua dudukannya, jadi nggak perlu kita bor-bor apapun itu. Jadi nggak perlu takut bagian bodinya di bor-bor. Di bumper ini juga kita tambahin lampu Casey. Lampu juga sudah LED, jadi lampu ini sudah LED semua kecuali bagian step lampnya karena dia ingin menggunakan cover. Nah, ini sudah menggunakan LED juga dari Casey. Ini dari Casey bisa dilihat juga ada brandnya langsung di sini. Untuk jadiin lampunya lampu mundur supaya lebih terang mundur, karena dia ada menggunakan kamera mundur, jadi biar lebih jelas untuk di malam hari kita tambahin cahayanya. Jadi biar pas. Dan ini kita ganti antenanya menggunakan antena X ukurannya 13 inch atau sekitar 32 cm lah, antena 32 cm dan juga sudah plug and play juga, ini dipasang doang, ini berbahan karet. Nah sebenarnya kan ini kan berbahan karet supaya nggak terlalu panjang karena dia juga udah pakai frame, sebenarnya udah aman. Tapi kalau untuk teman-teman Jeep yang masih standar, antenanya itu akan sangat berbahaya kalau kita masukin basement mall atau tol yang 2,1, karena kan dia melebihin hardtop ya, tinggi antenanya itu suka kepental kan, biasanya kan suka nyangkut, dan itu juga biasanya suka nyangkut dan mentalnya ke kaca depan, dan itu juga sangat berbahaya. Makanya kita nyediain antena karet ini supaya kaca juga aman. Nah ini untuk bagian luar mobil Jeep tipe Sport ini, Jeep JK tipe Sport yang 4 pintu. Tapi ini kita akan melihat lagi bagian kaki-kakinya, karena dia sudah menggunakan ban 37, otomatis kaki-kakinya pun sudah diganti semua dan sudah di-upgrade supaya bisa menggunakan ban 37.